Untuk melindungi tangan kamu dari kuman, jumlah cairan yang disarankan adalah sekitar 3 mili atau sebesar koin seribuan. Halo, sahabat Dokopedia. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Nufus. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apakah hand sanitizer benar-benar ampuh dalam membunuh kuman? Sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalian sudah like dan juga subscribe channel kita dengan cara menekan tombol yang ada di bawah ya. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya ya. Sebagian dari kamu mungkin lebih memilih menggunakan hand sanitizer ketimbang mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air bersih. Karena cairan ini sangat praktis untuk digunakan. Kamu cukup menuang dan juga mengusapkan cairan pembersih beralkohol ini di tangan kamu dan kuman pun dianggap langsung hilang. Padahal produk ini tidak seefektif mencuci tangan dalam membunuh mikroba loh. Apakah sebenarnya kandungan yang ada dalam hand sanitizer? Hand sanitizer adalah agen yang digunakan untuk menghilangkan kuman penyebab penyakit pada tangan, seperti bakteri dan juga virus. Produk ini umumnya tersedia dalam bentuk gel, kemudian busa, dan juga cairan. Nah, sebagian besar hand sanitizer yang kamu lihat di pasaran mengandung alkohol jenis etanol. Bahan ini dianggap efektif dalam membunuh hampir semua jenis mikroba yang hidup di kulit. Ada juga hand sanitizer yang tidak mengandung alkohol. Salah satu bahan yang umum terkandung dalamnya adalah triclosan. Hanya saja, keamanan dari triclosan ini masih dalam penelitian. Sebuah studi menyebutkan bahwa triclosan yang diserap oleh tubuh bisa memicu berbagai gangguan kesehatan. Nah, oleh sebab itu, penggunaannya ini perlu dipantau lebih lanjut. Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan atau BPOM bahkan melaporkan bahwa belum ditemukan bukti yang menyatakan triclosan dalam hand sanitizer ini lebih bermanfaat daripada mencuci tangan dengan air dan juga sabun. Para ahli tetap menganjurkan agar kamu tetap mencuci tangan dengan sabun dan juga air bersih yang mengalir ketimbang menggunakan hand sanitizer. Mengapa demikian? Alasan yang pertama adalah karena hand sanitizer tidak dapat membasmi semua jenis kuman. Beberapa jenis mikroba akan lebih mudah terbunuh ketika kamu menggunakan sabun dan juga air bersih daripada produk pembersih ini. Salah satu contohnya adalah virus penyebab flu. Virus ini baru akan hilang ketika kamu menggosok tangan dengan hand sanitizer selama 4 menit. Hal ini tentu tidak praktis ya. Selain itu, norovirus yang bisa menyebabkan diare juga tidak mempan diusir dengan menggunakan hand sanitizer. Kamu harus waspada karena virus ini sangat mudah menular dan hanya butuh sedikit partikel virus untuk membuat seseorang sakit dan juga tertular. Yang kedua adalah meningkatkan kadar bahan-bahan kimia berbahaya. Bahan-bahan kimia seperti pestisida dan juga logam berat tidak bisa semudah itu dihilangkan dengan cairan pembersih tangan. Nah, sebuah penelitian melaporkan bahwa menggunakan hand sanitizer justru dapat meningkatkan kadar pestisida dalam tubuh loh. Walaupun penelitian tentang hal ini masih sedikit, namun para ahli meyakini bahwa hand sanitizer tidak dapat menonaktifkan banyak jenis bahan kimia berbahaya. Yang ketiga adalah kurang efektif untuk tangan yang kotor. Hand sanitizer dinilai kurang efektif saat digunakan pada tangan yang kotor secara kasat mata. Misalnya, tangan yang penuh dengan debu setelah olahraga, berkebun, dan juga kegiatan lainnya. Nah, dalam situasi tersebut, kamu perlu mencuci tangan dengan sabun dan juga air bersih untuk benar-benar menghilangkan kuman. Namun, jika kamu kesulitan mengakses air bersih maupun sabun, maka penggunaan hand sanitizer mau tidak mau tetap perlu dilakukan. Tapi, pastikan produk tersebut mengandung alkohol setidaknya 60 sampai dengan 96% ya. Apabila kadar alkoholnya di bawah angka tersebut, maka cairan pembersih ini tidak akan efektif dalam membunuh kuman dan malah dapat meningkatkan pertumbuhan kuman. Jadi, bagaimanakah cara penggunaan hand sanitizer yang benar? Tidak sedikit orang yang menggunakan hand sanitizer dengan asal-asalan. Contohnya, memegang barang saat tangan masih dibasahi oleh cairan atau mengoleskannya terlalu sedikit ke tangan. Jadi, jika kamu ingin kumannya benar-benar hilang, kamu sebaiknya memperhatikan cara menggunakan hand sanitizer yang benar. Untuk melindungi tangan kamu dari kuman, jumlah cairan yang disarankan adalah sekitar 3 mili atau sebesar koin seribuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam beberapa situasi, penggunaan hand sanitizer bisa menjadi alternatif cuci tangan yang baik. Khususnya, jika tidak ada akses air bersih dan juga sabun atau tangan tidak terlihat kotor.
Namun, pastikan bahwa cairan pembersih ini mengandung alkohol setidaknya 60% ya. Nah, meski dinilai efektif, tidak ada yang dapat menggantikan keefektivitasan mencuci tangan secara konvensional. Jadi, sebisa mungkin cucilah tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan juga sabun ketimbang hand sanitizer ya. Oke sobat, sekian dulu pembahasan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, share, dan juga komen ya.